menggandeng Orgas tentunya beberapa bulan harus kita review lagi dengan struktur yang berbeda. Siapa tahu dengan rutinitas yang kita lakukan akan lebih bermanfaat kepada saya sebagai kanit Gakum dan rekan-rekan relawan yang selalu di lapangan. Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka adalah memberikan pemahaman kepada rekan-rekan yang di lapangan, berbagi ilmu supaya kejadian-kejadian yang seharusnya tidak fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dengan kami Traffic Accident Assist Banyuwangi. Kita hari ini ada kegiatan giat TP-TKP dan PPGD yang dilaksanakan di Mapolresta Banyuwangi, yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Lantas Polresta Banyuwangi. Kita lanjut nanti lagi. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Mapolresta Banyuwangi untuk mendapatkan pelatihan PPGD dan TP-TKP. Di laka dengan kita menggandeng Orgas tentunya beberapa bulan harus kita review lagi dengan struktur yang berbeda. Siapa tahu dengan rutinitas yang kita lakukan akan lebih bermanfaat kepada saya sebagai kanit Gakum dan rekan-rekan relawan yang selalu di lapangan. Kegiatan ini kita lakukan dalam rangka adalah memberikan pemahaman kepada rekan-rekan yang di lapangan, berbagi ilmu supaya kejadian-kejadian yang seharusnya bergeraknya bersamaan. Yang memberikan aba-aba adalah yang mengerti daerah leher, yaitu kepalanya. Siap, gitu ya. Nanti satu, ini naik ini, dua, naik jalan bareng. Jadi gak meluncir. Mau dicapakan? Monggo anak. Ya, kita selalu menjaga saraf yang ada di sini sampai sini. Ini juga sumber dari nafas sama untuk itu, ya. Jadi harus dibalikkan dulu, membalikkannya sama, tidak bisa sendirian, ya, sendirian. Kalau posisi ini posisi roll, ya. Jadi harus ada yang menopang dari sini. Ya, terus tadi yang di kepala sama seperti PR-nya tadi, harus mencakup dalam sama leher, posisinya sama, tapi saat membalikkan harus inline, tetap menutup jadar sama seperti
jadi di sini dulu ya tadi. Terus abu-abu ke satu ini, abu-abu ke dua ke sini ya, pemegang abu-abu tetap yang ada di atas, memegang posisinya sama seperti tadi ketika dia tidur. Pokoknya ayo abah-abahnya tadi persyaratannya piye, satu kemana, dua kemana, kong ngawak mukong tadi kong kucing. Di sana yang bisa itu karena ada rekan-rekan dari media yang mau mengambil gambar ya. Ngatik holong amin kita ya. halo kurang banter bu ehu ini di sini ya ehu. Jadi ini diasingkan jalan raya ya. Berapa korban ya, korban dari orang tua siswa ya, orang tua siswa yang lagi menjemput anak-anaknya di sekolah di jalan raya Gunung Raung. Bahkan habis itu rekan-rekan 90 menghubungi 950. 5950. Halo, terima kasih Pak. Terjadi 3-3 di depan SD Kalipuro 9 Pak. Korban cukup banyak tergeletak di pinggir jalan. Kendaraan yang terlibat rata-rata roda 2, kebetulan wali murid yang nunggu anaknya sekolah. Truk belum Pak, truk belum, segera Pak, segera ke TKP. 86 Pak. Diperhatikan informasi 3-3 wilayah Kalipuro yang mana korban diketahui beberapa yang tergeletak di jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Perintah diperhatikan dan segera muncul ke tempatnya. Demikian. Di sela-sela itu ada unit Kamsel. Kamsel keselamatan silakan memberikan himbauan kepada masyarakat akan bagaimana situasi lapangan supaya masyarakat tidak mengganggu proses evakuasi dan pertolongan. Ya masuk TPTKP.